Hello, hi everyone. So hari ini bersama saya lagi lah live di CK Music. So kita dah tukar kita punya tajuk live. So start hari ini kita akan tukar kepada live from the flow lah. Sebab dah banyak sangat dah MCO, sebab MCO sekarang pun dah macam ada tak ada je sekarang kan. So kita tukar lah pergi macam live from the flow dah sekarang. Yo Mirul, hi, apa khabar awak? Sehat? Awak baik sekali, yeah. So okay guys, so before start ni korang like, korang share video ni. And hari ni pun saya seorang-seorang. Saya pun seorang-seorang je, selalu ada teman. So hari ni saya tak ada teman, nampak kerusi tembong kosong. Siapa nak temankan saya, jomlah datang nanti kan. Ui, awak dah share, okay lah. So okay lah guys, so hari ni saya pun nak cakap pasal Mvox dia kecil je. Dia besar ni je. Ini lah AM dia. Besar ni je. Dia, sebab tu saya punya tajuk ni, size doesn't matter. Tapi korang jangan pergi pelik-pelik lah pasal size doesn't matter tu. Sebab ini kecil-kecil memang betul cili api lah. Cili padi, cili api. Tapi pun lupa dah. So sebab kecil-kecil ni pun dia boleh, apa? Dia boleh drive kabinet yang sebesar 4x12. Pun boleh juga. So sebab ini 50 watt tube power. And dia gunakan new tube punya teknologi. So sebab dulu kan ada apa, traditional lah punya tube, berat tau. Dia macam betul macam bentuk bulb, macam bentuk lampu tu kan. Tapi sekarang dia dah buat vacuum tube lah. Jadi macam letak dalam chip, tube tu letak dalam M ni. So ini adalah tube M sebenarnya. 50 watt pula tu. And lagi best macam untuk apa, M ni dekat belakang dia pun dia ada selector untuk impedance dia ataupun ohm lah. Macam ada 4 ohm, 8 ohm and 16 ohm. Macam biasa, macam yang korang tahu pasal apa, pasal audio ni, audio, pasal audio lah. Ada, kalau ni 50 watt, kalau korang letak 4 ohm akan jadi full 50 watt lah. Kalau 8 ohm jadi just 25 watt. Kalau letak 16 ohm bagi lagi 2, jadilah 12.5 watt. Yes. Ada Wei Tian Li, hi, I want request Enter Sandman. Oi, dah ada orang request. Selalu saya yang suruh request, hari ni orang lain pula request. Boleh, sekejap lagi saya main. Sekejap lagi saya main. Okay, so hari ni saya nak cakap pasal dia punya series dia lah. Macam sini ada M50SC. So kepada sesiapa yang macam mana, yang tak suka M berat-berat kan, tapi korang suka sound SC tu, korang nak sound original SC punya sound, memang SC tu memang trademark sound untuk Vox lah. So dia dah buat yang kecil macam ni, compact M tapi tube 50 watt. Hey bro, will it chuck? Yes bro, it will chuck. Tadi saya dah try dah. Bukan tadi, sejak saya masuk kerja sini saya dah try dah. Dia memang chugging lah, memang chuck kau-kau punya. Lagi kalau saya guna yang ini, yang kat belakang ni, yang saya masuk dekat cap sekarang ni, saya guna yang high gain. High gain ni memang dia chugging kau-kau lah. And ini yang kalau korang boleh nampak, cap kecil ni, dia 8 inci. 8 inci ni. Okay. Dia satu speaker 8 inci. Dia memang combination lah untuk MV50 ni. Yang M belakang ni dia 8 ohm je lah. So that's mean 25 watt macam tu. 8 ohm saja. And then ini sesuai lah kalau M besar, apa M pula, kabinet besar tu dia ngam lah untuk korang main kat rumah je ke apa apa semua. Ataupun kalau korang nak pergi main gig ke apa kan, korang boleh bawa benda ni je. Benda ni ringan macam ni bawa. Tak perlulah, saya pakai satu jari lah cukup eh. Macam tu. Sebab satu jari je boleh bawa dah. Macam nice, memang nice Mirul. Okay, so first lah saya nak tunjuk new and YouTube Vox MV50 SC punya series lah. So saya nak main macam clean-clean sikit. Okay, sekejap ambil kita je. Okay guys, macam yang korang boleh nampak sini, sekarang ni untuk yang MV50 ni saya gunakan masuk straight kepada mixer lah. So sebab dia ada boleh juga dia nak, awak nak letak dalam cap ini pun boleh, masuk kat mixer boleh. Yang bass ni, mixer ni dia ada line out tau, front line out. Dia punya line out ni dia ada cap simulator.
Ada cap sembilan tu. And lagi satu yang bestnya, kalau korang nak bypass dia punya preamp, korang boleh masuk setengah aje, masuk half ya. So dia akan bypass dia punya preamp sini. So korang boleh guna korang sendiri punya preamp. Kalau korang ada IR sendiri ke kan, korang boleh guna korang punya IR sendiri ni untuk play apa yang ada kat sini. Macam tu guys. So saya main sikit. Okay, so sekarang ni ini yang SC punya. So macam gain ni saya letak dalam sikit je lah. Saya tak nak ada sound macam ada breaking. Macam tu. So kalau korang nak main SC ni, kalau korang main clean ke apa, memang sedap lah sebenarnya. Saya suka dia punya twang sound tu lah. So kalau saya memang saya suka lah sebenarnya sound AC ni, lagi kalau saya main clean lah. And AC ni kalau kau macam crank sikit dia punya gain kan. Okay, saya crank sikit punya gain dia. So kau boleh rasa dia ada distortion kat sebelah. So itu yang saya suka pasal AC ni. Kira macam versatile, tapi sound dia macam original sound AC ni memang saya one of my favorite sound lah untuk M guitar lah. Sebab tu kalau korang nampak pun mana-mana plug in DAW pun dia pun sample juga sound pada AC ni jugalah. Kau pun tahu jugalah. Payung satu lagu. Tadi saya dah payung. Okay. So itu pasal AC lah. Of course kita ada series yang lain lagi macam butik, macam rock dengan clean lah. Tapi tadi ada tak saya cakap pasal korang boleh bypass dia punya preamp. So macam boleh bypass, korang boleh tak nak guna dia punya apa nama, cap simulator macam tadi. Okay. So ini adalah sound dengan cap simulator lah. Okay, macam mana kalau saya tak nak cap simulator. So saya just keluarkan sikit, saya masuk setengah je. Okay, so korang boleh dengar sini. Ini sound tanpa cap simulator. Ini pula sound with cap simulator. Macam tu lah guys. So dia macam tu lah. So dia best lah untuk kalau nak buat recording dalam studio boleh juga. Sebab korang pun boleh guna korang punya IR sendiri, ataupun korang boleh guna cap simulator daripada sini juga. Itu yang shocknya, itu yang saya suka pasal benda ni lah. And then yang saya suka lagi, sebab ini dia ada satu benda yang kita namakan sebagai echo. Echo ni apa? Sebab untuk jimat elektrik lah. Contoh kalau korang turn on, macam kalau dia tak aktif dalam masa beberapa ada jangka masa, kalau dia tak aktif sangat, dia akan automatically switch off lah. Macam itu, gitu guys. So kat situ korang boleh lah jimat elektrik sekali. Yes. Untuk saya sangat berbaloi lah. And harga dia pun bawah 1000 juga tau. Untuk 1M ni. Dia harga dia after discount lah, sebab sekarang ada promotion untuk Mandala ni, apa, untuk MV50 ni harga dia RM820 je after discount. Itu shock tak shock. Okay, so next kita akan berbalik pula. Okay, saya akan pergi next kepada sound high gain. Tadi dah dengar AC punya, saya nak tunjuk yang gain high gain punya. Kejap ya guys. Thank you.
Okay, so ini saya gunakan cap. Saya memang gunakan kabinet dia lah. Macam ini nama dia Vox BC108. Ini 8 inci punya punya kabinet. So saya memang masukkan tu daripada cap. So sini saya boleh tunjukkan lah macam mana sound dia kalau kita masuk daripada mixer, and macam mana sound kalau kita saya direct miking daripada dia punya kabinet. Sekarang ni saya miking lah kabinet ni, mic saya masuk sini. So ada dua beza lah. So saya cuba sikit eh. Gitu guys. So itulah lagu Enter Sandman yang kau minta tadi. So itu kalau sound daripada sound miking lah. Sebab ini adalah MV50 High Gain. So kalau saya main High Gain, kalau saya main macam sound-sound macam distortion, macam High Gain, saya akan definitely saya akan pilih High Gain lah. Ataupun ada rock ni. Ini rock. Tapi kalau nak lagi banyak gain, pakai benda ni. Yes, itulah dia. So saya pun suka juga sound ni. One of my favorite juga. So kalau saya nak main ni, so korang boleh dengar dia chugging kat sini. Dia pun chugging juga. Siapa cakap dia tak chug? Kecil-kecil siapa cakap tak chug? Dia kecil tapi 50 watt guys. Tube power pula tu. Ha gitu. Okay. So siapa tu? Aaron Mas Junior. Okay, play Tamil song bro. Aduh. Kalau saya pandai saya dah main dah. Tapi saya belum belajar. Sebab saya bukan gitaris sebenarnya. So sebenarnya saya main untuk hobi je. Saya tunjuk apa function-function dia. So Tamil eh. Tak apa. Nanti next episode saya main gitar, saya akan main lagu Tamil. Make sure you tengok lah. Okay, so ini saya nak cakap sikit pasal apa yang ada dekat, apa knob-knob yang ada dekat MV50 ni. Okay, so MV50 SC, kalau yang SC series ni dia ada gain punya control. Kalau ada gain barulah sedap. Okay, so sini eh, saya nak tunjukkan korang beza-beza dia macam mana. Okay. Okay, so sekarang ni saya kurangkan sikit gain ni. Ini sound untuk nak saya nak main clean lah macam. Itu kalau saya nak main clean, tapi kalau saya nak macam pergi high gain, saya nak ada sound breakup dia. Saya lebihkanlah gain dia. Macam tu lah. So saya nak lebihkan lagi. Lepas tu dia ada apa lagi? Dia ada tone. Tone ni macam kalau, okay, ini saya tunjuk. Saya suka tunjuk sound yang macam clean-clean sikit eh. Kalau tone, okay, kalau contoh, kalau korang tak tahu tone apa, saya tutup tone. Dia macam, dia tak ada high sangat lah. Itu kalau saya tutup tone dah all the way zero lah. Tapi kalau saya macam letak tengah-tengah, ni tengah-tengah, saya habiskan tone dia. So boleh dengar dia punya presence, treble presence lah. So kalau kau nak main macam macam tu lah. So saya best lah. Yes guys. Okay, so itu saja untuk SC punya series. Lepas tu kita ada boutique punya series lah. Boutique ni macam sound boutique clean tau. Kalau korang nak sound yang macam short sikit, yang clean, yang korang nak ada backup sikit-sikit, clean sound tapi ada backup sikit-sikit, tapi korang tak nak yang AC punya, korang boleh pakai yang boutique clean ni. Sebab boutique clean ni dia ada gain, tone dengan volume ni control jugalah. Macam tu. And dia sama juga, dia macam 50 watt juga, guna new tube. Lepas tu dia ada view meter tau. View meter ni nak tengok korang punya meter lah, output level punya meter. Macam tu lah.
Ha, next kat belakang dia ada apa? Pun sama juga. Dia ada EQ tau. Dia ada flat EQ. So kalau flat EQ ni dia akan buat flat tu lah. Dia akan 100% record apa yang cap. Character cap. Cap speaker punya character sound lah macam tu. And kalau kau letak EQ deep. Itu akan more naikkan sikit dia punya bass lah macam tu. Lepas tu ada impedance juga macam biasa macam saya cakap tadi. Impedance kita boleh letak dalam 4 ohm, 8 ohm, 16 ohm. Apa guna dia banyak sangat beza ohm ni kan? Ada 4, 8, 16 ni sebab kan tadi saya cakap kita boleh masuk 4x12. Okay, sebab mostly ada 4x12 di 4 ohm saja. So nak gunakan full 50 watt power kita punya MV50 ni. So korang letak dalam 4 ohm. Korang masuk speaker output ni, korang masuk dekat korang punya cap 4x12. So kalau korang nak main concert dalam dewan yang besar, tak ada hal dengan benda ni. No problem sebenarnya sebab dia boleh masuk cap yang besar. Okay. Tapi macam korang nampak series-series ni, belakang dia lain-lain juga tau. Macam ini dia ada macam yang ni macam biasa ada echo macam saya cakap untuk jimat elektrik tadi. And standby ini untuk on off lah. And kalau yang rock punya series pula, dia pun sama juga. Dia ada on off echo. Lepas tu ada switch button lah of course. EQ, flat deep. Lepas tu impedance 4 at 16. Sama juga. And ada MV50 clean. Clean ni dia lain sikit lah. Dia punya knob pun lain. Dia punya knob dia macam ini ada tone, gain dengan volume. Macam ni dia ada, kalau clean punya ada treble, ada bass dengan volume. So benda ni korang boleh macam clean kan. Mesti korang nak lagi detail kau punya high dengan low tu macam mana lah. So korang boleh set sini. Dia bezalah dengan yang benda-benda yang boleh letak distortion semua ni. And dekat belakang dia pun lain jugalah. Ada on off EQ, ada flat EQ. Lepas tu ini attenuator lah. Dia susah sikit nak sebut. Dia dah Melayu tu yang susah sikit nak sebut tu. Dia full, dia sama juga macam independence jugalah. Nak guna full 1x10 ataupun 1x100. Itu macam sama jugalah. Nak guna full ataupun half macam tu. Okay, so next kita ada yang high gain punya MV50 pula lah. Okay, sebenarnya yang high gain tu sama je. Saya tak ambil tak boleh pula sebab dia dah bersambung dengan speaker. Susah pula saya nak ambil pula kan. Okay, so begitulah. Sebab hari ni pun saya punya live pun tak panjang sangat. Sebab saya pun tak ada gang hari ni. Tak ada nak gang dengan bercakap. And kalau korang ada soalan pasal ni, korang tanyalah. Silakanlah tanya apa-apa. And jangan lupa untuk like and share juga. Like and share lah untuk korang-korang tengok supaya semua boleh tengok apa yang boleh dibuat dengan benda yang kecil macam ni. Kecil-kecil cili api guys. So dia boleh buat semua. And design dia pun cantik juga. Macam SC ni. Kalau korang peminat MSC lah. MSC Vox SC series ni, SC30, SC15. Kau boleh nampak dia punya design ni memang AC punya speaker kat depan tu lah. Nice lah. Saya pun suka dia punya design ni macam ni. Sama juga dengan clean ni. Design dia semua nice-nice. Boutique pun sama juga. Pasal dekat atas dia. Okay, saya buka kejap eh. Okay, dekat atas ni dia ada new tube punya tulisan. Pasal ada lampu biru lah. Nah, lampu biru tu dalam ni, dalam tu lah dia punya new tube. Itulah tube dia. Kecil je selalu kalau korang main M-tube, dia punya berat tu. Saya sendiri kalau saya angkat M-tube, patah-patah pinggang. Dah lah saya badan kecil je ni. Kalau saya angkat memang confirm patah pinggang lah saya. Macam tu. Okay, so tak banyak lah saya cakap. Okay, so untuk benda ni, dia ada dua kabinet yang saya boleh recommend lah. Macam ini ada BC 8 inci. Ada lagi tu yang lagi besar lah. Yang itu 12 inci punya speaker. Yang AC30 tu sama macam pedal Mystic Drive tu ke? Okay, macam AC30. Okay, so itu saya pernah baca juga. Sebenarnya untuk Vox pedal effect yang baru tu, Valve Energy tu. Valve Energy tu. Memang untuk Mystic Drive tu, saya rasa dia memang emulated sound daripada sound AC. So kalau kau nak solo, macam memang sedap lah untuk main solo. Sebab dia ada breakup sound dia memang sedap. Pasal dia ada chime punya sound lah. Lagi kalau kau pakai single coil punya gitar ataupun strat punya gitar. Tu sedap jugalah. Macam sekarang ni saya pakai gitar HS lah. SH ni. Sebab saya nak pakai humbucker dengan apa nama? Single coil sekali, dua-dua. Macam tu.
Aizat Syamsuddin, awak ni selalu kat sini. So terima kasih sebab selalu bersama kita orang lah. And lagi satu, saya nak announce jugalah. Sekejap lagi saya akan ada bagi soalan. So kita akan bagi free giveaway. Apa giveaway dia? Adalah Samsung Tuner lah. Samsung Tuner. Samsung Tuner ada kat sana. Ada tak sampai pula tangan saya nak ambil dia. Okay. Okay, saya minta tolong orang. Mereka tahu ada orang nak tolong saya ambil kan. Aduh, dah sampai dah guys. Okay, inilah dia tuner. So, kalau apa? Kalau nanti saya akan tanya soalan. Kalau korang boleh jawab soalan saya, korang akan menang tuner Samsung ni. Tuner ni limited edition. Memang korang pun tak nak nampak juga sebenarnya kan. Sebab tu lah, bagi kita ni juga. So ini dia design tuner dia. Ini semua. Lepas tu dia ada untuk ni button macam ni untuk kalau korang nak tune guna clip. Macam ni dia detect dia punya vibration frequency tu, boleh juga korang boleh detect. Ataupun korang nak guna mic dia. Macam korang nak tune korang punya instrument lain kan, ada selection untuk mic. So korang boleh pakai mic ini. Ini dia mic dia, nampak kat situ. And bateri dia, of course lah, pakai bateri yang bulat tu kan, macam biasa. Lepas tu ada control untuk frekuensi pun ada juga, macam itu. Design dia pun nice jugalah. Dia punya display dia, sebab saya tak boleh buka, sebab saya tak boleh buka sebab tak ada bateri. Display dia lebih kurang macam ni lah, dia punya display dalam dia. Nampak tak? Nampak. Itu dia, korang nampak. So ini memang shock lah. Memang cantik design dia. Ini limited edition, memang tak banyak. Kalau korang menang, korang je yang ada. Korang antara orang yang ada dalam Malaysia ni lah. Tak semua orang ada benda ni. Saya tak kerja, tu yang free chatting. Nice. Tak apa, boleh juga join kita orang. Apa soalan tu? Apa Amirul Muhammad, apa soalan tu? Soalan tu, tanyalah apa-apa soalan. Jangan tahu saya pelik-pelik sudah. Apa bihun guys? Rais, lama tak nampak. Tengok saya seorang je hari ni. Selalu ada dengan awak, ini saya seorang je. Okay, so tanya je apa-apa soalan. Kalau nak tanya pasal MV50 ataupun pasal apa-apa Samsung produk ke, apa-apa Vox punya produk, nak tanya, korang boleh tanya saya. And saya nak tanya soalan tu, apa soalan untuk kita menang. Siapa dapat jawab betul, saya akan bagi hadiah ni. Yes, okay. So kalau siapa-siapa yang betul jawab tu, kita, I punya team marketing akan PM korang dekat Facebook. Lepas tu dah PM, dia akan minta alamat lah. Minta alamat nak hantar benda ni. Ataupun minta nombor kontak korang lah, nak hantar dekat alamat rumah korang. Jangan risau, Semenanjung ke, Sabah ke, Sarawak ke, semua boleh menang. Jangan risau, Sabah Sarawak pun kita boleh hantar juga guys. No problem guys. Saya nak tuner tu. Okay, kalau nak tuner tu, jawab soalan saya sekarang. Okay, soalan dia adalah, ada berapa selection impedance untuk Vox MV50? So korang boleh jawab soalan ni dekat komen lah, ruangan komen sini. So korang jawab saja. Once dah dapat pemenang, saya punya marketing team akan automatically PM korang terus. Taklah terus, maybe akan ambil masa 5 minit ke, ataupun lepas live dia akan terus PM korang lah. Nak beritahu sebab pemenang, nak minta alamat and nombor telefon korang semua. Okay, main teka saja. Aizat Syamsuddin, aduh, salah lah. Sikit lagi guys. Okay, siapa-siapa nak jawab, boleh silakan. Soalan ni terbuka untuk siapa-siapa pun. Okay, saya ulang soalan dia. Berapa banyakkah impedance selection yang ada dekat Vox MV50 ini? MV50. Okay, siapa-siapa yang jawab betul nanti, kita punya marketing akan PM awak terus lah. So jangan risau. Okay, sebab kadang-kadang saya tak nampak sangat. Tak nampak sangat komen ni sebab kecil kan. Sebab saya pun rabun juga. Spek pun tak kuat sangat sekarang ni. Dah kena tukar dah. Apa dah Amirul? Impedance tu apa? Ada orang betul lah. Azad Syamsuddin betul lah guys. Okay, so tahniah kepada Azad Syamsuddin. Saya pun tak ada geng nak tepuk tangan sekarang ni. Kalau ada geng saya dah jauh semua tu. Tu tengok ada orang tepuk tangan. Okay, so Azad sebenarnya kita punya marketing, Abang Aizad, kita punya marketing akan PM awak nanti untuk minta awak punya detail lah untuk jadi pemenang tuner ni, tuner Samsung ni. So tahniah diucapkan
kepada Encik Aizat Syamsuddin. Thank you juga sebab selalu bersama kita orang. Sebab saya pun memang selalu juga. So awak akan selalu nampak lah. Ni nanti pun dalam minggu ni mungkin. Minggu ni kita ada apa? Kita ada special episode. Tapi tak boleh beritahu dulu. Itu korang kena stay tune and korang kena follow Facebook and Instagram kita orang. Macam tu. So kita orang akan beritahu apa episode special dia dekat sini. Macam tu. Okay guys. Okay, so saya nak tunjuk lagi sound. Tadi saya dah tunjuk sound apa? Untuk SC. Sekarang ni saya nak tunjuk sound macam mana bunyi sound butik pula. Macam mana clean sound butik dia. Okay, so korang try lah. So sekarang saya nak buka dulu guys. Okay, so nak pasang kejap eh. Kejap je, tak sampai 1 minit tu. Sekejap, I guess kita ada masalah teknikal sikit sini. Aduh. Okay, sekarang saya tahu kenapa kita ada masalah teknikal. Sebab saya tak cucuk kabel gitar. Okay, so guys, so kadang-kadang kita ni manusia buta. Saya tak nampak. Sebab saya nervous, itulah masalahnya. Okay. Alright, guys. So, again saya kurangkan sikit volume. Nah, itu untuk sound clean. Apa sahaja dia kuat ada tone control juga. So itu sound clean dia. Ini butik clean punya sound lah. Of course aku boleh. Ini kalau saya crank dia punya gain. So of course korang akan dengar sedikit wake up sound dia lah. So kalau macam tu. Macam tu guys. So itu adalah sound daripada sound butik. Itu MV50 butik punya sound. So ini butik ni macam clean sound lah, tapi dia still ada backup sound, tapi bukan karakter SC. Macam tu. Okay, so next, lepas saya tunjuk sound butik, saya nak tunjuk sound clean pula. Guys, ini clean. Ini betul-betul clean lah. Tak ada distortion ke tak ada apa. Ini betul-betul tak ada gain apa semua. Dia ada control dia pun, ada knob dia pun, ada volume, treble dengan bass saja. So next saya nak demo yang clean punya sound pula macam mana. Tengok macam mana pergi dia. Sebab bukan apa saya main cucuk-cucuk. Apa? Buka cucuk ni. Sebab kita punya power extension tak cukup. Kalau banyak-banyak kan, banyak serabut sangat, banyak kabel. Tu yang sibuk macam tu. Okay, so EQ saya letak flat juga. Okay, so ni saya masuk dekat ni lah. Masuk dekat dia punya line out. Sebab ini ada cap simulator. Sebab saya masukkan mixer, so senang lah. Begitu guys. Okay, first saya letak flat dulu lah. This is a flat sound lah untuk ni. Itu sound untuk pergi single coil. Ini kalau saya pergi ke humbucker punya sound macam. Begitu guys. Okey, maafkan saya, sound dia terlalu kuat. Macam tu. Itu sound untuk clean. And dia pun sama function juga. Dia ada apa, line out dia pun ada cap simulator. And kalau korang nak apa, korang nak bypass punya cap simulator, korang nak pakai AR sendiri,
Korang boleh buka cabut sedikit lah. Okay, saya tunjuk lah macam mana cara nak pakai dia. Okay, so ini korang boleh nampak line out ni, fonts out ataupun line out ni. Okay, kalau korang masukkan habis macam ini. Okay, macam ni. Ini dia akan pakai cap simulator. So dia akan aktifkan cap simulator. Ini best lah untuk kalau korang tak ada apa, tak ada IR sendiri ke apa semua kan. Ni short lah pakai. Tapi kalau korang nak bypass dia punya cap simulator, korang masuk setengah macam ni je. Macam tu. So boleh nampak lagi tip dia kan. Itu akan bypass, tak akan pakai apa-apa cap simulator lah. Tapi kalau nak pakai cap simulator, tak cocok. Guys, dia tu ada cap simulator guys. Tak perlu beli cap lagi kalau korang apa, tak perlu nak maki macam yang saya buat tadi lah. Ini saya buat sebab saya nak tunjuk apa beza sound kalau kita line out terus kepada speaker, cabinet dia, dengan beza dengan kalau saya pakai mixer dengan cap simulator ataupun without cap simulator. Begitu guys. Itulah beza dia, itulah cara dia. Dan sama juga, okay, tadi saya demo sound clean, now saya nak demo sound rock. Okay guys, so ini adalah rock sound lah. Ini okay. So saya ambil dulu. Okay. So dia punya tone saya letak dalam macam ni. Pukul 1 macam tu orang cakap. Ini kalau saya nak main rock, saya tune rock dia lah. Saya tinggikan gain dia. Setiap kali saya main lagu tu, mesti saya teringat dengan kawan saya. So lagu tu adalah lagu yang kawan saya selalu main lah kat sini. Gitu. Okay, sebab tadi saya nampak Aizat Syamsuddin ni lah komen. Boleh lah saya datang ke, saya datang CK jamming Neo Soul sikit. Ui, boleh datang, silakan datang. Make sure follow the SOP. Make sure korang sihat lah. Datang sini and jom, boleh tengok-tengok barang sini semualah. No problem guys, boleh datang sini tengok je. Siapa nak datang tu datang lah, boleh guys. Okay, so itu dia tadi sound ni, sound rock dia. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk dia. Yang ni adalah dengan cap simulator. Sekarang ni saya nak tunjuk dia without cap simulator. So saya buka, saya masukkan separuh je. Masuk sikit-sikit aje lah. Itu adalah sound tanpa cap simulator lah. So ini sangat versatile kalau kau nak buat recording boleh, nak buat live show pun boleh, tak ada masalah. So ini cocok sekali lah kau pergi kau punya audio interface. Macam tu. Okay lah guys. So hari ni saya punya live tak panjang sangat. So tahniah kepada Aizat Syamsuddin sebab dah menang kita punya Samsung Tuner ni. Nanti kita punya marketing team akan PM awak dekat Facebook lah. Kami tak detail-detail lah buat semua. And semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Okay. So esok kita ada live ni daripada kawan ataupun kita punya jiran kita lah, iaitu CK Ipoh. Jiran eh. Macam tu lah, kita punya adik-beradik. Nah, sikit Ipoh. So korang boleh tengok, check out dia punya live stream esok pukul 3 petang. And Sabtu pun kita ada live stream juga. Okay guys, so dengan siapa Sabtu ni? Saya tak tahu lagi dengan siapa. So esok kita ada Benjamin and Max. Okay guys, so itu saja daripada saya hari ni. Dan bye, assalamualaikum, dan jumpa lagi di lain hari dan lain masa. Bye guys.